Mari belajar perkalian dengan cara bersusun. Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Kita punya 23 dikalikan dengan 4. Pertama, kita kalikan dulu 4 kalikan 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, duanya ditulis di sini dan satunya kita simpan di sini. Ya, 1. Kemudian 4 kalikan dengan 2. 4 kalikan dengan 2 sama dengan 8. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 1 di sini, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah 92. Sekarang kita lanjutkan, 57 dikalikan dengan 8. Pertama kita kalikan dulu, 8 dikalikan dengan 7 sama dengan 56. Nah, 6-nya kita tulis di sini, sedangkan 5-nya kita simpan di atas sini. Kemudian 8 kalikan dengan 5 sama dengan 40. Nah, ditambahkan dengan 5 di sini yang kita simpan tadi, 40 ditambah 5 sama dengan 45, kita tulis di sini. Jadi hasilnya 57 kali 8 sama dengan 456. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Kita punya 45 kalikan dengan 7. Pertama, kita kalikan dulu, 7 kalikan dengan 5 sama dengan 35. 5-nya kita tulis di sini, 3-nya kita simpan di atas angka 4, 3. Kemudian kita lanjutkan, 7 dikalikan dengan 4 sama dengan 28. Nah, 28 ditambahkan dengan 3 tadi, 28 ditambah dengan 3 sama dengan berapa? Sama dengan 31. Jadi 45 kali 7 sama dengan 315. Nomor 6. 47 dikalikan dengan 7, ya, di sini. Berarti kita tulis dulu, 7 kalikan dengan 7 sama dengan berapa? Ya, 49. Kita tulis 9-nya di sini di bawah 7 dan 4-nya kita simpan di sini, 4, ya. Kemudian 7 kali 4, 7 kalikan dengan 4 sama dengan berapa? Yaitu sama 28. Nah, ditambahkan dengan 4 tadi, 28 tambah 4 sama dengan berapa? 32. Jadi kita tulis di sini 32. Jadi jawabannya adalah 329. Nah, yang terakhir, nanti adik-adik bisa coba sendiri dengan soal-soal yang lain, ya. Kita punya 52 kalikan dengan 7. Kita hitung dulu, 7 kalikan dengan 2 di sini, ya. Kita kalikan dulu di sini. 7 kali 2 sama dengan 14. Kita tulis 4-nya di sini. Kemudian satunya kita simpan di sini. Kemudian kita hitung 7 kali 5. 7 kali 5 sama dengan berapa? 35. Nah, ditambahkan dengan 1, 35 ditambah dengan 1 berapa? 36. Kita tulis di sini 36. Jadi 52 kalikan dengan 7 sama dengan 364.